Ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi industri yang berkembang dan memberi kontribusi bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kreatif harus dibarengi dengan dukungan penuh dari pemerintah. Dialog jurnal siang kali ini akan membahas harapan dan potensi ekonomi kreatif Indonesia. Dan di studio telah hadir pemerhati industri pariwisata dan ekonomi kreatif Bapak Sabta Nirwandar. Dan seniman sekaligus pelaku industri kreatif Mas Duki Darmawan. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ya. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita simak bersama pernyataan Joko Widodo tentang ekonomi kreatif saat debat capres Juni lalu. Ya, bidang-bidang uh, ekonomi kreatif. Seperti musik, animasi, kemudian seni pertunjukan, kemudian video, kemudian produk-produk kreatif, baik desain-desain, bisa desain produk yang kita ini mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Ini ruang-ruangnya belum diberikan dukungan penuh oleh. Pemerintah dan kita melihat, kalau ini diberikan dukungan yang penuh oleh pemerintah, ekonomi kreatif kita ini akan bisa dikembangkan. Saya berikan contoh seni pertunjukan, kita mempunyai budaya dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa. Banyaknya, kalau itu dikerjakan dengan manajemen panggung yang baik, dikerjakan dengan manajemen lighting yang baik, dikerjakan dengan manajemen promosi yang baik, saya kira mau menjadi kekayaan. Pariwisata kita yang bisa kita tunjukkan kepada dunia, animasi juga sama. Animasi kita ini banyak kita ekspor ke luar, banyak sekali kita ekspor ke luar. Tetapi yang menikmati banyak bukan kita, karena komandan yang ada di sini perusahaannya, perusahaan-perusahaan dari luar. Oleh sebab itu, saya ingin uh, kembali menyampaikan kepada Bapak Prabowo bagaimana ekonomi kreatif ini bisa dibawa ke mancanegara. Karena ini menyangkut anak-anak muda semuanya. Yang bekerja di ek, e, ekonomi kreatif ini ada anak-anak muda kita, umur 20, umur 25, umur 30, semuanya banyak yang bekerja di bidang ekonomi kreatif ini. Terima kasih. Ya, itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Joko Widodo uh, saat debat capres pada bulan Juni lalu. Saya ingin ke Mas Ki terlebih dahulu. Ketika mendengar pernyataan dari Jokowi terkait dengan industri kreatif yang kemudian sebaiknya diekspose uh, lebih uh, dalam lagi, kemudian juga ada satu media yang akan menyalurkan ataupun akan mengembangkan ekonomi kreatif. Uh, perasaannya waktu itu ataupun harapannya saat itu seperti apa? Tersang uh, pada saat itu uh, anak muda terbius dan sangat gembira apalagi yang bekerja di sektor ekonomi kreatif dan juga anak muda Indonesia pada umumnya sehingga ini salah satu poin uh, keberhasilan di dalam di dalam kampanye beliau. Tapi begini, uh, ekonomi kreatif itu uh, adalah modal utamanya itu adalah modal intelektual. Modal intelektual ini lebih besar daripada modal uh, fisik maupun modal uang. Tapi modal intelektual ini tidak bisa jalan kalau tidak ada pengembangan sumber daya dan tidak ada pengembangan uh, keberpihakan sektor-sektor uh, lain untuk hmm. mendukung ini. Hmm. Jadi harapan kami semua pada saat itu tentu Pak Jokowi uh, apa memberikan ruang yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya untuk ekonomi kreatif itu, apakah ada kementeriannya atau ada Badan khusus okay. yang di bawah presiden tidak lebih Baik. rendah daripada itu. Oke, okay. ya kabinet kerja sudah diumumkan. Tidak ada satu kementerian khusus yang tentu saja ini membahas atau membawa uh, ya. ekonomi kreatif. Ya. Apa yang ada di pikiran teman-teman pada saat itu? Apakah ini kemudian menjadi sebuah harapan yang belum dapat terlaksana? Seperti apa? Uh, sudah banyak yang saya baca di Twitter, di sosial media sudah banyak yang menyatakan kekecewaannya. Yang luar biasa, bahkan dari para pendukung Pak Jokowi sendiri ya, yang saya baca. Tetapi, saya dan teman-teman masih berharap banyak menunggu-nunggu apa hmm. yang akan dilakukan Pak Jokowi. Yeah. Apakah akan ada badan yang di bawah Presiden yeah. langsung. Mm -hmm. Saya tidak berharap ada badan-badan yang seperti BPN, setingkat apa, di bawah kementerian-kementerian. Yeah. Yeah. Berharapnya ada badan yang seperti BKPM gitu. Yeah. Badan okay. kemampu -kemampu. baik jadi bisa dituji juga ya. baik saya ke Pak Sapta sebetulnya kalau uh, dilihat dari satu pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bapak bahwa wadah kementerian terlalu besar untuk ekonomi kreatif apakah anda melihat uh, satu poin yang mungkin bisa dikritisi dari pernyataan itu atau seperti apa Pak Sabta. Ya, kalau kita lihat uh, dari pengalaman dan juga yang terjadi ya pengalaman itu setelah kita lihat perkembangan pada waktu dia dengan ekrap, pariwisata dengan ekrap ekonomi kreatif itu hampir tidak terlalu jauh dimensi uh, kontribusinya yeah. pada ekonomi nasional ya kita bayangkan di sektor ekonomi kreatif itu ada lebih kurang 11 juta, hampir 12 juta, 11,8 juta yeah. tenaga kerja yang bergerak ada 15 subsektor di, di ekonomi kreatif mulai ya. tadi yang Mas Dwi musik fashion dan juga ada arsitektur hmm. ada fotografi dan seterusnya ya. artinya ini juga cakupannya sangat besar kontribusinya sangat besar hmm. dan yang berikutnya juga dari sisi dampak eh, kepada eh, stimulasi ekonomi kenapa karena ekonomi kreatif kan berbasis pada kreativitas hmm. jadi ini punya nilai tambah yang sangat tinggi. Nah ini kan uh, sesuatu yang renewable, yang tadi Mas juga katakan, ini yeah. adalah uh, kreativitas itu berarti orang, sumber mm. daya orang. Mm. Nah ini tentunya tidak akan habis dia sepanjang kita berikan pupuk, kita yeah. berikan environment, supaya mereka bisa berkreasi untuk menghasilkan sesuatu produk okay. atau jasa mm. untuk akhirnya mengembangkan juga perekonomian. Okay. Apalagi kalau kita lihat dari ke depan. Yeah. Justru tren ekonomi ke depan itu ya kreatif industri. Hmm. Uh, jadi uh, ekonomi kreatif karena setelah zaman uh, uh, pertanian, yeah. industri uh, teknologi dan juga uh, informatika, yeah. sekarang eranya adalah industri kreatif. Ini okay. gelombang keempat. Jadi menurut saya justru ini yang harusnya mendapat apa? Yang seperti dikatakan Bapak Presiden yeah. mendapat tempat yang 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 tentunya yang perlu dan menjadi tempat yang strategis dalam rangka mengkonsolidasikan, okay. mengintegrasikan yeah. menjadi satu sektor yang unggulan bagi Indonesia ke depan. Okay. Yang saya ingin juga sampaikan, mengapa tadi waktu yang namanya Mark Zuckerberg datang ke sini, yeah. itu industri konten hmm. itu kan betapa besarnya yang bisa membuat Baik. Dia begitu hebat dan mm -hmm. bisa berpengaruh mm -hmm. ke dunia. Yeah. Nah, tadi sudah disinggung juga dalam statementnya beliau, konten animasi itu digital. Baik. Tapi juga jangan lupa bahwa industri kreatif itu atau kreatif, ekonomi kreatif itu tidak hanya yeah. teknologi knowledge atau digital, mm -hmm. tapi juga ada yang berbasis kepada budaya. Baik. Contoh batik, yeah. tenun, fashion, ya, bahkan mm. yang yang sangat sederhana dalam yeah. keseharian kita. Yeah. Dari Termasuk besar industri like, kuliner, yeah. yang pertumbuhan dan kontribusinya sampai 30% puluh persen mm, lebih. Mm, mm, nah, mm. kuliner ini enggak main-main, kuliner ini daily basis, okay. tapi juga banyak sekali sentuhan, okay. Ya, coba pabrik roti zaman dulu kan, cuma roti, ya, roti, yeah. uh, roti, roti apa <laughs> namanya, yeah. uh, sekarang sudah ada macam-macam penyajian. Artinya ada. Okay. dukungan untuk industri um, ekonomi kreatif ini akan lebih terasa jika ada kementerian khusus gitu ya, Pak uh, saya nggak tahu kalau disebut itu tapi paling tidak ada sesuatu yang uh, mengurus yang sangat uh, strategik ya, sehingga tentunya dia harus punya, punya daya, daya, daya dorongnya. Ya. Oke. Okay. Dia juga Baik. harus punya kemampuan berkoordinasi, kemampuan mengelola lintas. Ya. Okay. Karena persoalan industri kreatif ini tidak hanya Persoalan pengrajin, ya, persoalannya juga macet. Pembangkan termasuk Baik. ekspor, termasuk juga kesempatan, dan juga menciptakan kreatif-kreatif burner di sektor-sektor ini, dan juga bahkan kota-kota kreatif. Oke, okay, Pak Sapta dan juga Mas Wiki kita akan lanjutkan selanjutnya okay. berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap di tempat Anda, ya, kembali di dialog di jurnal siang saya ke uh, Mas Dwiki Darmawan terlebih dahulu. Kalau Anda melihat sektor ekonomi kreatif adalah satu uh, sektor yang sangat penting. Pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman seniman ataupun teman-teman uh, di uh, industri ekonomi kreatif. Saat itu pada calon presiden katakanlah pendekatannya sudah seintens apa sehingga kemudian uh, sebaiknya di kabinet Berikutnya di pemerintahan berikutnya ada satu kementerian khusus. Sekarang memang ini adalah satu sektor yang sangat penting. Pendekatannya waktu itu seperti apa, Mas Duki? Ya para calon presiden dan wapres banyak berdiskusi berdialog dengan kami ya. dan saya pun dengan teman-teman memberikan masukan yang banyak pada salah satu calon presiden dan wakil presiden yang kebetulan mengajak uh, untuk mendiskusikannya. Pada intinya kalau menurut saya ekonomi kreatif ini dalam ekonomi kita manusia kreatif itu sebagai Subjek, ya, bukan objek, ya. Jadi, pada dasarnya harus bagaimana Indonesia ini benar-benar mengekspor, memproduksi, jadi produsen. Jangan kita dalam industri kreatif ini jadi konsumen mm. terus. Apa yang dari luar kita konsumen, mm. sampai duit kita habis, tapi yeah. kita harus yeah. uh, meningkatkan yang namanya produk domestik bruto itu dari mm. situ. Mm -hmm. Tapi dalam kaitan ini uh, kami menyampaikan bahwa <tuh>, betapa pentingnya ini hmm. perlu sangat didukung untuk terutama peningkatan sumber daya manusia dan mempertahankan sumber daya alamnya. Karena seperti tadi Pak Sapta menyampaikan yang berbasis budaya yeah. sumber daya alamnya juga harus dipertahankan. Hmm. Misalnya untuk ekonomi kreatif untuk angklung itu yeah. harus ada hutan bambunya hmm. yang harus dipertahankan untuk jamu obat-obatan harus yeah. ada sumber daya hayati mm. yang, yang dipertahankan jadi itu hubungannya sangat sangat luas sekali okay. maka Pak Sapta tadi saya setuju mm. semua tuh benar-benar lintas sektoral okay. dan kuat mempunyai mm. kekuatan anggaran mm. maupun uh, kekuatan bergerak mm. ke dalam dan keluar okay. gitu kalau yeah. itu tidak tidak ya. kementerian khusus Baik. ya berarti yang mempunyai anggaran ya. sendiri ya ya berarti juga badan khusus yang hmm. uh, di bawah presiden itu Artinya permasalahan saat... itu sudah disampaikan pada saat itu gitu ya. Sudah. Saya ke Pak Satpa, nah. uh, Pak Sapta sebentar. Nah. Uh, Anda tadi menyebutkan uh, perlu adanya satu uh, apa ya uh, naungan lah ya yang menaungi uh, ekonomi kreatif ini supaya memang memiliki daya tembus ataupun daya dukung yang luar biasa. Ada kementerian dan juga ada badan. Kementerian seperti kita lihat sudah tidak ada namun dijanjikan oleh Presiden Jokowi hmm. bahwa nanti akan ada badan yang membawahi hmm. ekonomi kreatif ini apakah ya. akan sama efeknya dibandingkan dengan kalau ada sebuah kementerian khusus Ya tentunya kalau dari sisi kelembagaan ya karena ada juga badan-badan eh, yang eh, kepalanya atau ketuanya itu setingkat menteri jadi dia punya akses yang lebih kurang juga sama dengan menteri hmm. Nah itu itu hanya teknik administratifnya ya dan juga apalagi dia bertanggung jawab dengan Bapak presiden itu bisa saja dilakukan seperti itu. Ya. Tapi yang penting dari lebih penting dari itu adalah uh, substansinya. Artinya dengan adanya uh, lembaga yang mengurusi uh, sendiri tidak cerai berai gitu artinya tidak uh, uh, ada di mana-mana. Ini akan memberikan juga satu kebijakan yang lebih komprehensif hmm. lebih menyeluruh ya, untuk mengembangkannya. Okay. nah itu Baik. dibandingkan namanya kalau kemarin di pariwisata dan ekonomi mm, kreatif mm. memang relatif dekat dengan pariwisata mm. uh, eh, terutama di sektor-sektor tertentu okay. karena pariwisata ini juga multi sektor Baik. oleh karena itu kalau kita lihat aja dari jumlah pengunjung yang paling sedikit butuh souvenir yeah. butuh makanan mm. itu kalau sekarang 10 juta berarti Baik. dia bisa memberikan dampak kepada ekonomi kreatif dari 10 juta pengunjung, belum lagi wisnosnya. Yeah. Nah ini, tapi kalau kita sudah bicara tadi arahnya ekspor, mm. arahnya juga tidak hanya di dalam. Nah ini maka butuh juga untuk promosi keluar. Baik, itu ada perlu Perus -perus. dukungan yang yes. luar biasa. Luar biasa. Dari dan Pak juga Budenka. termasuk artinya walaupun tidak ada kementerian, inginnya ada satu lembaga setingkat kementerian supaya daya dukungnya lebih terasa, gitu ya. Pak Sabta dan Mas Diki, kita ya. tahan dulu sebentar. Ya. Kita akan lanjutkan setelah uh, jeda berikut ini tetap di Jurnal Siang. Menanti Asa Ekonomi Kreatif jadi topik dialog kita hari ini saya ke Mas Dwiki. Tadi kendala-kendalanya sudah disampaikan ya. sejauh ini. Namun uh, nanti ekonomi kreatif hanya berada ataupun di bawah sebuah badan saja. Apakah kendala-kendalanya nanti akan terpecahkan atau Anda melihat sebuah optimisme ataupun mungkin uh, pesimisme yang yang ter terkait dengan hal ini Mas Dwiki? Saya mungkin mengambil contoh ya kalau badan itu nanggung-nanggung misalnya seperti BNP2TKI itu kan anggarannya dari Kementerian Tenaga Kerja tapi tanggung jawab ke Presiden hal seperti itu tuh nanggung gitu loh hmm. karena uh, untuk ekonomi kreatif uh, saya rasa nggak bisa seperti itu hmm. uh, anggarannya khusus tanggung jawab ke Presiden dan mempunyai uh, kemampuan uh, pendekatan ke semua sektor yeah. yang yang lincah hmm. yang lincah gitu Nah, ekonomi kreatif Indonesia yang paling hebat itu kan semuanya itu berbasis budaya. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini ke sektor peningkatan Sdm misalnya pendidikan dan lain-lain itu juga sangat harus kuat hmm. dan juga sektor permodalan karena orang kreatif itu seniman itu modal intelektualnya itu tidak bisa diukur dengan sebagai kolateral misalnya. Banyak kasus di, di industri kreatif ini uh, ada apa ya dalam masalah permodalan itu uh, belum ada kepercayaan dari hmm. yang perbankan yeah. ataupun lain-lainnya uh, yeah. karena apa, karena kemampuan intelektualnya hmm. itu uh, kemampuan kreatifnya yeah. itu yeah. belum yeah. bisa uh, menjadi jaminan hmm. bahwa ini akan berhasil okay. tapi yang lebih penting daripada itu yeah. adalah kami semua, uh, saya melihat langsung hmm. pada debat yeah. capres Bapak uh, Jokowi sangat mengungkapkan suatu harapan yang luar biasa yeah. mengenai ekonomi kreatif tadi yang seperti hmm. tadi diulang pada tayangan awal. Itu semua kami sangat tunggu-tunggu implementasinya hmm. dan uh, apa namanya pelaksanaannya seperti apa. Sebentar lagi pelaksanaannya dalam sebuah badan puas atau tidak, Mas Ki? kalau ya tadi Pak Sapta katakan <laughs> kalau badan itu langsung di bawah presiden uh -huh. mempunyai anggaran khusus okay. tidak di bawah satu kementerian hmm. dan mempunyai gerakan yang bisa strategis yeah. ke lintas sektoral yeah. saya rasa itu cukup bagus yeah. tapi kalau di luar daripada itu saya boleh mengatakan cukup kecewa. Oke, okay, ya saya ke Pak Sapta. Anda juga uh, sempat menjabat uh, wamen parekraf. Hmm. Kalau dilihat dari uh, tumbuh kembang industri kreatif, ketika ada sebuah kementerian khusus, hmm. terasakah? Ya, Kalau yang lalu kan dua tuh, dua ya. portfolio, hmm. satu pariwisata. Kebetulan pariwisata itu kan sudah lebih lama, sudah lebih settle, jadi pertumbuhannya juga uh, sudah. Semakin gampang me me melakukan deteksi atau mengevaluasinya. Mm -hmm. uh, sedangkan ekonomi kreatif kan dalam tiga tahun ini yeah. uh, ditumbuh kembangkan, uh, nampaknya juga punya prospek yang sangat bagus ya. Mm -hmm. Karena kita lihat gerakan-gerakan uh, kreatif itu semakin nyata, terutama di generasi muda yang seperti dikatakan juga Bapak Presiden, sentra-sentra uh, kreatif itu diisi oleh anak-anak muda, termasuk yang paling nyata itu fashion. Dunia fashion kita sudah sangat maju. Hmm. Bahkan banyak produk-produk fashion kita, bahkan desainer kita diakui hmm. dunia. Seperti berbagai nama lah itu ya kan. Kayak dan seterusnya ada lagi, apalagi itu. itu. Uh, termasuk juga di musik juga. Di bisa. musik juga hmm. ada apa namanya Agnes Monica. bahkan di baju Muslim seperti Dian hmm. Pelangi juga itu. Yeah, yeah. Sudah menjadi brand baju Muslim dunia. Yeah. Dan banyak lagi, jadi ini yang yang budaya. Yang digital juga sebetulnya ada beberapa produk yang juga hmm. sudah mulai di ASEAN dan di Asia. Yeah. Nah, apalagi termasuk arsitektur, termasuk juga tentunya musik dan lain-lain. Hmm. Jadi menurut saya ini sudah kelihatan mulai 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 hmm. menjadi bagian penting. Walaupun okay. kalau kita lihat juga dari statistik yang ada yeah. pertumbuhannya juga tidak jelek. Ya hmm. dari PDB itu hmm. sampai 6% persen hmm. nah, dengan pariwisata beda-beda dikit tuh. Okay. Karena dia menampung kalau tidak salah itu. 4,2 juta jenis usaha mm -hmm. kreatif yeah. dan bahkan kita sudah mulai lagi tidak hanya di sektor-sektor mini-mikro yeah. yeah. tapi juga sudah menjadi kita kembangkan juga kota-kota mm. kreatif ya ada juga wawasan kreatif apa industri kreatif yang berbasis yeah. kepada kawasan. Ya pertumbuhan itu terasa jika ada satu uh, apa namanya kementerian yang membawa ekonomi kreatif, walaupun memang bersatu dengan pariwisata pada situ Waktu gitu. Waktu ya, itu. Pak nah kekurangannya tentunya ini belum fokus ke sana satu kan. Oke. Okay. Nah sekarang akan difokuskan hmm. pariwisata sudah sendiri. Fokus okay. ke itu karena dia juga menjadi sektor penerimaan. Hmm. Tadi saya lihat Baik. Uh, tahun ini juga naik ke pariwisatanya. Jadi juga sudah okay. memberikan devisa yang uh, tinggi bagi, ya. bagi Indonesia. Baik. Uh, dan juga sekaligus memberikan juga stimulasi tenaga kerja ya. yang semakin banyak. Ya. Nah ini kalau digabung memang besar sekali, hmm. tapi kalau diurus juga sendiri dengan fokus dengan lintas sektoral, apalagi Baik. sekarang ini yang paling rawan yang dikatakan Mas Dwiki adalah jaminan. Hmm. Nah kadang-kadang yang orang-orang kreatif ini tidak punya jaminan kolateral okay. tapi kreativitas itu yang harusnya menjadi jaminan. Iya Mas Dwiki badannya belum ada, nah. nanti apa yang akan dilakukan oleh teman-teman pelaku sendiri supaya memang walaupun bentuknya hanya badan nanti punya daya dukung yang luar biasa terhadap industri kreatif kita akan bahas setelah jeda berikutnya Pak okay. Sapta dan juga Mas Buki. Bisa kami akan segera kembali. Ya kita sudah sampai di segmen terakhir di dialog jurnal siang, Mas Dwiki. Badannya belum ada supaya memang badan ini nanti bisa menjadi sebuah badan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman industri kreatif dan yang paling penting adalah menjawab kendala-kendala ataupun -kendala. permasalahan-permasalahan yang selama ini dialami oleh teman-teman industri kreatif. Apa yang dilakukan? Langkah komunikasi intensif apa yang dilakukan? Ya pelaku industri kreatif itu tentu sangat membutuhkan dorongan sokongan pemerintah. Tapi pada akhirnya nanti yang namanya orang kreatif itu harus berupaya juga tidak tergantung kecewa jadi tidak bisa kreatif lagi. Hmm. Jadi orang kreatif itu akan terus berusaha kreatif apapun keadaannya. Cari cara lain. Kalau badai ya. menghadang <laughs> begitu ya. <laughs> Tapi yeah. ya seperti harapan-harapan tadi hmm. saya sampaikan. Kemudian ada satu hal yang tadi saya lupa. Saya apresiasi DPR 2009-2014 telah berhasil menggolkan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru, ya tahun 2014. Ini implementasinya sangat penting sekali. Karena uh, ekonomi kreatif, salah satu uh, pilarnya yang penting yang dapat menjaga itu adalah implementasi dari uh, menjaga hak-hak atas kekayaan intelektual. Hmm. Dan saya lihat, saya sudah periksa, Undang-Undang Hak Cipta 2014 sudah luar biasa, bisa hmm. melindungi semuanya. Hmm. Uh, dan uh, yang terakhir, ya kita boleh berharap. Uh, kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, tetapi uh, orang kreatif, pelaku industri kreatif tidak boleh uh, cengeng. Untuk kalau nantinya Pak Presiden itu memutuskannya, seperti apa ya? Kita gerak terus, yeah. kreatif terus, yeah. harus mendunia terus, hmm. harus memproduksi terus. Yeah. Uh, itu yang uh, harus kita lakukan, yeah. tapi... Saran-saran uh, kami A uh, sampai Z yang tadi disampaikan, moga-moga mm. bisa Di diadopsi dan juga Pak Jokowi yang gitu ya. masih bisa uh, beberapa Baik. hari lagi uh, beliau. Dan, yeah. dan saya sangat ingat janji kampanye dan debat mm. capres itu betul-betul, yeah. bahkan uh, Pak Prabowo pun waktu yeah. itu langsung mengaku saya setuju dengan mm. itu, anak saya pun. Oke, okay. okay. gitu loh. Baik, saya ke Pak Sabta. Sebetulnya, bentuk ideal badan ekonomi kreatif ini seperti apa? Uh, uh, seperti uh, tadi, uh, Anda menyebutkan ada daya dukungnya, dan lain sebagainya, uh, daya tembusnya. Kalau di bawah kementerian, di bawah kementerian apa, atau nanti beri, di sebuah badan yang memang setara dengan kementerian? Uh, sebelumnya, saya ingin garis bawahi Mas Dwi. tadi. Yeah. ada atau tidak badannya, kan? Dulu juga nggak ada. Yeah kan baru tiga tahun ada satu lembaga pariwisata dan ekonomi hmm. kreatif tidak ada kan orang Indonesia tetap kreatif jadi saya setuju hmm. dengan dia yeah. jadi ada tidak ada ya tetap, tetap kreatif, berkarya gitu tetap ya tetap berkarya dan hmm. juga menghasilkan yeah. tapi ada lebih baik dan lebih lebih sempurnanya hmm. kalau ada ya, yang idealnya ya. ya idealnya kalau ada yang mendukung hmm. ada yang mendorong sekaligus memfasilitasi yeah. agar terjadi terintegrasi ada terjadinya satu pemikiran satu kebersamaan yang tidak tersebar-sebar potensi ini. Hmm. Nah, yang berikutnya juga ada fasilitasi terutama tadi yang orang-orang kreatif yang butuh pembiayaan, yang butuh edukasi, artinya edukasi itu tambah knowledge untuk penjualannya masuk. Yeah. Dan seterusnya. Nah, kalau ada lembaga ini dia membantu memfasilitasi hmm. itu. Walaupun saya yakin tidak artinya adanya satu lembaga kreatif itu Terus lembaga-lembaga lain tidak boleh kreatif, tidak mm. boleh tidak kreatif. Yeah. Justru bisa saja seperti dua KM tetap mm. kreatif, mm. di departemen Perindustrian tetap kreatif, Baik. ya kan? Yeah. Dan juga di sektor perdagangan juga harus kreatif. Yeah. Semua harus kreatif karena itu adalah bagian yang penting. Mm. Tapi kalau okay. ini kita maksudkan dalam bentuk tadi industri yeah. kreatif yang berbasis knowledge dan jasa, okay. mungkin saja lebih lebih indahnya kalau ada yeah. yang mengurusi secara komprehensif. Okay. Di bawah kementerian kah atau satu badan khusus yang setengah Nah ternyata? ini saya serahkan <laughs> tadi Mas Dwiq sudah mengatakan ya kan. <laughs> Ia, iya. Nah itu seperti apa yang okay. yang paling cocok. Tapi saya setuju bahwa uh, sebaiknya ada itu, hmm. tapi kalau tidak Indonesia tetap harus. Tidak keluar. penting bentuknya namun daya dukungnya terasa gitu ya. Yes. Oke, okay. baik Mas Dwiq terima kasih banyak Pak Sabta. Terima ya. kasih sesuai untuk industri kreatif Indonesia. Terima ya. kasih. Makasih. pemirsa Jurnal Siang akan segera kembali tetap di tempat Anda.